Hai, selamat sore. Welcome back to my channel. Tadi pagi aku sama suami aku pergi ke supermarket. Terus kita bikin challenge, no, bukan challenge sih. Jadi aku kasih 50 ribu, sorry, $50 untuk suami aku, dan aku juga punya $50. Terus kita bilang ke suamiku, okay, dari $50 itu kamu bisa dapat jajanan apa dan aku juga bisa dapat jajanan apa. Nah, sekarang aku mau unjukin sama kalian jajanan apa yang bisa aku beli dari $50 dan jajanan apa juga yang bisa suami aku beli dari $50 itu. Aku tunjukin sama kalian ya. Cic, 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 cic. Ini dia. Jadi yang mana dulu nih yang aku mau unjukin sama kalian? Aku unjukin sama yang aku unjukin sama kalian yang punya aku dulu ya. Jadi cara ini dia hasil dari $50 yang bisa aku beli hari ini jajanan aku. Ini beneran loh ya, maksudnya nggak dikurangi harganya, nggak dilebih-lebihin harganya. Jadi ini yang $50 yang bisa aku beli. Sekarang aku bisa beli Weet-Bix. Terus aku bisa beli mandarin, biskuit. Terus brokoli. Aku bisa dapat kertas surat, coklat, peanut butter. Terus apa lagi ya? Aku bisa dapat buah kiwi 4 biji sih. Terus aku bisa juga dapat jagung, dan yang terakhir aku bisa dapat tuna dari $50. Totalnya enggak $50 banget sih. Totalnya 48 dolar lebih sih. Sekitar segitu. Terus, nah, sekarang aku bakal tunjukin sama kalian apa sih yang didapat dari suami aku dari $50. Oh my god, it's so heavy. Tada! Pengen tahu kan, penasaran kan apa yang bisa suami aku dapat buat jajanannya dari $50. Cuman ini gak ada, cuma ini nih. Jadi kalau di Australia emang rokok itu mahal banget. Rokok itu harganya hampir $50, sekitar $47, $48 itu untuk satu bungkus ini. Jadi kebayangkan buat kalian kalau misalkan sebulan kalian ngerokok satu hari, misalkan satu bungkus rokok dikali 30 hari, totalnya berapa? Sama aja kita bisa dapat satu motor baru di Indonesia. Jadi buat kalian yang pengen liburan ke Australia atau pindah atau stay di Australia, mendingan berhenti dulu ngerokok karena ini sangat mahal sekali. Buat biaya ngerokok di Australia sangat mahal banget. Jadi harga satu bungkus rokok ini sama dengan harga dari makanan-makanan yang tadi aku bisa dapat. Oke, aku tunjukin lagi ya. Jadi apa aja yang bisa aku dapat dari $50 tadi ya. Oke, jadi ini semua jajanan aku yang tadi aku unjuk sama kalian, hasil dari $50 tadi. Mohon maaf ya, tadi untuk minced beef sama orange juice-nya nggak sempat aku tunjukin sama kalian karena aku simpen di cooler bag yang lain, jadi nggak sempat ke videoin yang lain. Lumayan kan hasil dari $50, dan itu jajanan suami aku. Okay, semoga video yang aku tayangin hari ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang perokok berat. Mendingan berhenti, terutama untuk stay di Australia. Alhamdulillah juga
suamiku udah mulai berkurang banget, jadi nggak nyampe tiap hari satu bungkus, nggak cuman berapa bungkus untuk sebulan. Alhamdulillah udah berkurang banget, dan alhamdulillah juga aku mau merokok di Australia. Jadi terima kasih banyak buat nonton video aku hari ini, dan sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Bye bye.